Oke, kembali lagi bersama saya di sini tutorial ala si Gondrong. Kali ini saya akan memasak cara membuat seblak keropok super pedas. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Pertama, kita haruskan bumbunya terlebih dahulu sampai halus. Kemudian kalau bumbu sudah halus, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah itu, kalau minyak sudah panas, kita tumis bumbu sampai bau harum. Setelah itu, masukkan telur, aduk hingga merata. Kalau bumbu sudah matang, kita masukkan air secukupnya. Masukkan tomat, potong kecil-kecil, dan tunggu hingga air mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan kerupuknya dulu ya, dan aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan garam, gula pasir, cabai bubuk, dan penyedap rasa. Aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan Indomie, aduk lagi hingga benar-benar matang. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan di piring yang sudah disediakan. Dan seblak keropok super pedas siap dinikmati.